Delegasi Indonesia ditekan habis-habisan oleh Uni Eropa di sidang PBB malam ini. Selama 6 tahun kebelakang, negara-negara Barat dan kawasan Pasifik cenderung mengangkat isu pelanggaran HAM Papua pada forum-forum internasional, khususnya pada sidang Majelis Umum PBB. Salah satu di antaranya ialah negara Vanuatu yang menjadi negara paling vokal dalam menyuarakan klaim sepihak tentang keinginan Papua untuk merdeka dari Indonesia. Menanggapi hal tersebut, sejauh ini Indonesia telah melakukan berbagai upaya termasuk dialog dengan berbagai negara di Pasifik untuk mengklarifikasi tuduhan yang sering kali dilayangkan kepada NKRI. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tariat mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi baru saja mengunjungi Fiji dan Kepulauan Solomon untuk mengirimkan bantuan dan berdialog terkait banyaknya kemajuan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami terus berupaya untuk melakukan sebaik mungkin, agar masalah pelanggaran ini tidak diangkat oleh negara-negara yang coba memanfaatkan isu HAM untuk mengusik kedaulatan suatu negara, jelasnya dalam media briefing Kemlu di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin, 12/9. Tariat menekankan bahwa isu pelanggaran HAM tidak diinternasionalisasikan di PBB sehingga klaim sepihak yang diajukan Vanuatu dan negara Pasifik lainnya terbukti tidak diakui. Semua negara bebas menyatakan apa saja di forum PBB, karena tidak ada larangan, semua negara memiliki hak untuk menyampaikan hal yang menjadi kepentingan negaranya, dan ini tidak bisa dibatasi, pungkasnya. Sementara itu Uni Eropa juga meminta Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB segera berkunjung ke Papua, Menteri Urusan Luar Negeri Uni Eropa. Pada pertengahan Januari lalu menyatakan penting bagi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB untuk segera berkunjung ke Papua. Papua penting untuk dikunjungi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB secepat mungkin, katanya. Terkait hal ini, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, HAM, PBB belum mengunjungi Papua, antara lain karena pandemi COVID-19 yang membuat kunjungan sulit dilakukan. Namun pemerintah Uni Eropa menegaskan Komisi Tinggi HAM PBB tetap penting mengunjungi Papua.